Selamat pagi semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kuning Maya. Hari ini aku mau buat masakan jadul ya, yaitu tumis teri, teri Medan atau teri biasa sama lokio. Ya, ini bahannya teri seperti ini ya, teri Medan juga bisa atau teri yang besar. Ya, bumbunya cabai merah keriting, cabai rawit, cabai rawit hijau yang pedas, bawang putih, bawang merah, tomat. Ini nanti aku iris saja ya. Biasa garam, kaldu ayam dan penyedap. Nah ini pakai lokio. Ada yang bilang daun bawang batak ya. Kalau aku bilangnya lokio ini bisa juga untuk asinan nih. Sedap ya. Ini daun bawang. Oke, simpel banget. Ini ikannya aku goreng, sambil goreng nanti baru kita iris bumbu ya. Kita angkat ya. Ini aku tumis bawangnya, bekas teri tadi ya. Garam cukupnya dulu ya, karena kan ikan teri takut asin. Penyedap ini kalau optional ya, kalau suka, kalau nggak suka nggak usah pakai. Ini kaldu ayam. Masukkan terinya. Ini tadi gorengnya nggak terlalu garing ya, bisa sebentar aja atau setengah matang enak. Alhamdulillah udah matang nih teri tumis lokio ya. Ini dihidangkannya kan ini udah pedas, nggak usah buat sambal. Dihidangkannya dengan sayur-sayuran rebus ya, seperti labu siam atau bayam ya. Dicoba ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dengan hati yang ikhlas ya. Assalamualaikum.